Kak Bosku. Oke. Okay. Gak apa-apa, gak usah. Ini buat obat kamu nanti. Kegedean ini. Udah, mau bawa. Gak mau, ini kegedean uangnya, gak apa-apa. Ya, kamu pegang aja. Mohon maaf, udah. Ya, udah itu buat kamu. Terima kasih ya. Gak apa-apa, itu buat kamu. Saya juga udah habis mau pulang soalnya. Tapi kalau kamu mau ini, mendingan kamu pulang. Udah jam gini, udah sore. Kamu depoknya sebelah mana? Margonda. Margonda berarti dari Lebak Bulus ya, kamu naik kalau naik angkutan ya? Ini kan kalau ini udah jam gini, mendingan kamu pulang. Ya. Tapi ini kegedean uangnya, gak usah. Udah kamu pegang, buat makan di jalan, buat jajan lah. Ya. Ini nggak mau ngambil beneran. Enggak, udah itu hak kamu, itu punya kamu kalau ngambil ya. Ya. Kalau bisa ya, itu tadi saya ngomong. Kalau memang kira-kira ada yang gula atau apa, mendingan kamu buka usaha di rumah daripada kamu kayak gini. Ya. Kamu bukan cewek, ya juga bisa. Takutnya kalau bayi malam, kamu jangan pulang malam. Kejadian gak enak, gitu kan. Kamu sendirian. Ya? Ya. Ya udah. Makasih ya. Ya, kamu mau jalan lagi terserah, mau pulang terserah. Pulang aja. Ya udah, silahkan. Gak usah, udah. Gak usah kayak gini apa-apa. Aja. Gitu aja, ya. Nih, bawa minumnya kalau mau. Enggak, gak usah, udah. Ini aja, udah. Ya, gitu aja. Ya. Oh, udah, pulang ya. Iya. Entar takutnya kamu kemalaman ke rumah. Makasih ya. Iya. Makasih, Bu. Iya, Pak. Bapaknya baik banget ya Bosku. Lancar terus ya, Pak, sama Ibu rezekinya. Makasih udah baik sama Cika. Setelah selesai nyamar dan berbagi, sekarang Cika mau balik lagi nih ketemu sama Papa Baim. Nah, sekarang kita udah sampai di rumahnya Kak Baim. Udah selesai semuanya. Assalamualaikum. Kak Baim, tidur. Udah. Uangnya dong. Hasil uang tadi. Berapa? Banyak tau. Dikasih. Ada yang ngasih 50.000. Wow. Ada. Tadi ya ada yang jualan donat. Ngasih, iya jualan donat. Berbagi tukang donat ya. Iya. Baik bener. Makanya tadi sih yang gorengan dikasih 7.000 bapak-bapak. Terus yang donat 55 ngasihnya. Apa kamu joget? Enggak, jadi aku datang. Pura-pura habis istirahat capek gitu. Terus karena baik banget baru nyampe langsung dikasih berapa donat ya, banyak banget. Terus dikasih minum, ditanya-tanya, ujung-ujungnya juga aku yang diceramain. Jadi awalnya tuh aku ngasih uang kan kayak orang percaya. Iya percaya, terus aku bilang ini ada rezeki karena udah baik gitu kan aku kasih. Ditolak, didorong, katanya dimasukin lagi ke kantong. Udah jangan buat kamu jangan gitu. Oh apa, saya gak perlu, itu buat kamu aja tabung nanti buat usaha gitu, jangan biar gak gini lagi. Terus dikasih 50 buat pulang katanya, karena aku bilang rumahnya di Depok tuh. Terus sama dia dipaksa ditaruh kantong, awal aku nolak kan karena banyak banget 55, terus udah gak apa-apa, terus dimasukin ke kantong sama dia, dipaksa-paksa. Baik banget, orang aku aja sampai menangis karena diseramain gitu, ya aduh sedih ya. Malah diceramain. Iya, panjang banget kayak kamu tuh anak perempuan, kamu tuh sebenarnya cantik, kalau kamu ada usaha pasti kamu tuh bisa gitu. Terus ya udah, panjang banget deh ceramainnya. Orang percaya. Iya percaya. Tuhan Kiano atau Ma Paula ya, kenalin. Duh. Papa Baim malah nyariin Kiano nih Bosku, biar bisa main sama Cika. Kiano mana? Kiano tinggal mana? Kiano lagi ngapain?
Papi culo. Papi culo. Papi culo. No 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 no. Tapi gemes banget. Kucing ya? Gemes banget pipinya. Papi culo, papi culo. Kita nih berat juga kian sekarang. Oh, kian mau main ya? Ada nggak? Oh, kian mau main. Makasih pak. Aduh, ini namanya Kiano nih Paula. Sekarang umurnya berapa? 1 tahun. Ini kan udah tinggi. Hai. Dia ngeliatin aja. Jalan gue. Namanya Cika. Nanti diajarin, mau diajarin itu. Culo. Cika tapi lo bosin jauhin culo. Bye.